Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gokil Abis Bajindur Vlog dan juga Ismiati Bajindur. Tala, akeh sing nakokno lho. Is balover saya iki nok ndi kok ora tau muncul. Bocah lagi ketutupan melon, guys. Mari Pak melon. Oke, di kesempatan vlog kali ini aku akan motovlog. Motovlog kemana? Ini tujuannya aku mau ke Ngorang Gareng. Taram, Dek, bidal, Dek. Sayang, sayang. Empun bidal nang. Yang. Tanganku reget. Ora apa-apa, apa bidal. Bidal nggih. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. YouTube-e diopeni ya. Heeh, diopeni. Nantikan videonya. Oke. Bidal ya. Yang, bidal yang. Assalamualaikum. Taram taram. Bos. Bidal riyen, Bos. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Yuk, Mas Bro. Bade OTW. Gas. Monggo mbok nom. Budal sik gas. Eh jalan-jalan. Iya, Bro. Assalamualaikum. Oke, jadi ini aku menggunakan ini. Menggunakan motor Bajindul, motor merah. Ini basicnya ya, basicnya ini sepeda motor Honda yang bercc 150 CBR tahun 2016. Terus ini aku memakai single seat. Single seat ini ori dari Hondanya. Terus ini ada totok, totok boxnya. Belinya dulu 750. Terus kemudian ini kondom tangki. Terus kemudian ini topeng. Nah, topengnya topeng seperti monster garang di jalanan. Oke, jadi buat Bajindur lovers yang mengetahui motor ini, mengetahui motor ini silahkan disapa, diberhentikan, ngopi bareng, masuk Pak Eko, ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim, kita sebelum berangkat kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanasin dulu guys, soalnya habis tak nyuci tadi. Water kalau kemasukan apa itu air, tuh udah mau macet-macet motornya. Budal ya bro. Yuk, assalamualaikum. Suwira tau kegaya motor ini. Yuk, bye bye. Bos. Oke, jadi ini di desa aku. Ini aku akan mereview desa aku ya guys ya. Desa aku ini banyak youtuber-youtuber. Alhamdulillah didikan semua youtuber-youtuber. Mas, yeah. Di desa aku banyak youtuber-youtuber. Salam. Ini didikanku semua youtubernya. Berarti ten pundi? Oh nggih. Nah, ini rumahnya mbahku bangun. Ini tak kasih tahu, di sini tempatnya Pak Telo. Pak Telo di sini nama channel YouTube-nya Pak Telo, subscribernya udah hampir menginjak 1600. Cuman kita cuman lewat doang. Taram taram. Ah, di sini tempatnya Pak Telo. Taram taram taram. Halo, Bos. Pak Telo ini nang pundi? Mboten enten. Badhe ten Ngorang Gareng. Oh, tiangnya motor sing napa? Oh, motor di Poppy. Oh, ngoten. Nggih, nggih, oke. Ngatas-ngatas nggih. Assalamualaikum. Siap. Oke, guys. Jadi ini tempatnya Pak Telo. Nah, ini tempatnya Pak Telo. Tadi Pak Telo katanya istrinya itu katanya mama. Katanya Pak Telo mama. Pak Telo gaul juga ya. Istrinya Pak Telo bilang katanya Pak Telo ngambil motor di kantor polisi karena kemarin anaknya habis kecelakaan, tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa sih, cuma ditabrak orang dari belakang guys. Nah, terus ini namanya Desa Cetoan. Nah, Desa Cetoan. Terus ini perapatan Betok. Betok ini desaku. Cetoan itu paling dulunya, dulunya yang membuat desa itu sering membuat cetok mungkin guys. Taram taram, itu vlogger namanya Pak Telo. Waduh. Halo Pak Buta, Pak Bupati, Pak DPR. Pak DPR Magetan, terus Bapak
presidenku ini jalannya dari dulu gini-gini aja belum diaspal Pak Presiden. Lihat nih, di depan rumahku juga itu belum diaspal sama sekali loh. Buat Bapak DPR yang mencalonkan, tolong kalau udah jadi tolong dimohon didandani ya Pak DPR ya. Ben alus, ben mulus, mosok kalah karo desa Kiwa Tengen, guys. Taram, ini desanya. Ku tak bisa. Kita itu ya jalan-jalan santai aja ya, guys ya. Jalan-jalan santai menikmati pemandangan di desa, di alam sekitar di desa. Kalau di Korea jalan-jalan seperti ini nggak bisa, guys. Hari-hariku waktu di Korea kerja mulu. Ini ya, bose. Ini namanya vlogger Mas Irul. Mbah, Mas Irul wonten, Mbah? Mbah Trenten? Oh, ten Sabin. Sabin ini pundi, Mbah? Lurus mereka. Oh, nggih. Nggih pun kita tak mereka mawon salam gini Mas Irul, Bang, nggih. Nggih, monggo. Bareng, Mbah. Oke, guys. Jadi Mas Irulnya itu tadi di sawah katanya, tapi nggak tahu sawahnya sawah pundi. Taram. Aku nggak tahu sawahnya daripada nyasar toh. Nggak ada, yo wes. Oh ya, terus ini kebun jati. Ya, dulu waktu aku merantau di Korea Selatan, sebagian dari hasilku tak belikan kebun jati ini, guys. Taram, musim kemarau jadi kurang subur. Ku tak bisa melumpuhkanmu diriku. Terus itu tadi nama vlognya Kang Irul itu subscribernya udah mencapai 50 ya, 50.000 50 Kang Irul namanya YouTube-nya. Itu teman perantauan dari Taiwan juga, dari luar negeri. Taram. Terus ini aku mampir ke nama YouTube-nya Mas P Channel. Kasih tahu ya. Ini nama YouTube-nya Mas P Channel. Dia mempunyai usaha toko dan toko emas. Taram. Toko baju dan toko emas. Halo, guys. Nah, ini namanya, nama channelnya Mas P Channel. Assalamualaikum. Lagi ngapain, bos? Ngedit. Oh, ngedit. Oh, ini YouTuber juga. Mempunyai usaha toko baju di daerah Pasar Mojo Timun ya, bos. Ya. Dan juga toko perhiasan. Monggo, pinarak mereka, mas. Oke. Piye, guys? Ini aku ada nang gurang gareng ya. Nah, ini jenenge Mas P Channel. Apa? Ate nang gurang garing di hut biasa ngupload. Melok jalan-jalan yuk. Iya. Aku kemarin wis bar kokon. Ngono. Iya. Ah, iki Mas P Channel. Subscriber udah mencapai 3000 subscriber. Selamat ya Mas Bro ya. Jadi buat bajindo lovers yang ingin mengetahui Mas P Channel, oh wisatane jalan-jalan tok ya, bos. Iya. Kuwi. Iya, mampir-mampir di lu, mau aku mereview di desaku toh. Oh, iya. Mereview di desaku karo mereview youtuber-youtuber sing enek lingkup desaku. Kurang Bang Ae, tapi rondo rono Bang Ae. Waduh. Kemarin ngene Pak Telo, ngene Mas Irul, terus ngene Mas P Channel iki mau, bos. Kuwi. Wes oke, dilanjut, guys ya. Terima kasih, hati-hati, sukses selalu. Aku tak OTW jalan-jalan dulu. Oke, thank you, bos. Mbak, monggo. Nggih. Oke, kunjungi YouTube-ku ya, guys ya. Siap. Ayo metu dolan yuk. Iya. Kak dolan. Iya. Kok kabaran aku ya? Bu. Nenek kabaran aku ya. Yuk. Oke, guys, jadi itu Mas P Channel. Taram. Mas. Oke, guys. Terus ini desa jurusan Mbah Karwo, guys. Taram. Desanya ini sejuk, rindang, tapi ini masih belum kota ya, guys ya. Masih lingkup kecamatan atau apa gitu loh, guys. Taram.
Tapi ini jalannya termasuk maju guys, udah jalur besar di aspal. Wih, mantap. Oh ya, ini tujuanku mau kemana guys? Terus ini selanjutnya aku mau potong rambut dan juga mau jalan-jalan ke tempat keluarga, ketemu keluarga saudara. Tak bisa melupakanmu adalah hal yang terindah. Dirimu ini toko bangunannya punya temanku juga. Toko bangunannya punya temanku juga, guys. Ini balai desa tadi, balai desa Nguri. Taram taram taram. Oh, harap kau ada di sisiku. Wow, jalannya ngendut, guys. Mas, ya. Jalannya ngendut, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ya guys ya, kalau naik sepeda motor itu limit-limit terus guys. Kalau belum limit, limit itu gas sampai mentok. Kalau belum gas sampai mentok, sampai gereng-gereng. Aku nggak tambah kopling guys, nggak tambah gigi. Karena apa? Karena udah dari awal aku ngerayainnya itu aku gas mentok ngono loh. Kalau pertama kali beli karane nek ndang rusak ya ndang rusak guys. Soale apa? Cek nek garansine. Tapi nek begitu beli wis digincer iso mesin iso handal wis sampai lawas wis mesin wis gak usah dihiraukan lagi guys. Iki aku tahu kecepatan maksimal 150 padahal sisine 150 guys. Taram taram taram. Nah ini masih gigit 2, kecepatan 61, mau limit. Nah biasanya aku limit terus loh. Gak masalah guys, gak ngaruh di mesin, soalnya kan dari awalnya ngerayennya seperti itu guys. Wow, jalannya enak, enjoy, seneng aku jalan ini. Di persawahan bisa ngebok, bisa ngeplin masuk. Iya toh guys. Taram taram taram. Ini namanya pertigaan Paron guys. Ini namanya pertigaan Paron. Taram taram lah itu. Desa DSDN Negeri Pupus Gereng-Gereng Magetan. Guys, mantap jiwa legenda guys. Taram taram taram. Oh iya, saya Gokil Abis buat Indul Vlog. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa komen ya guys ya. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Taram taram. Halo mbak. Mbak Dewar aku mau guys. Oh, jalannya ini jalan jurusan Gunung Bancak guys. Buat Bajindul lovers yang area Magetan yang belum tahu Gunung Bancak, silakan main ke Magetan. Gunungnya itu banyak bancaannya guys, tinggi perbukitan apik gunungnya. Melenuknya lo guys, melenuk guys. Taram taram taram. Kita salip pat agi Kediri. Karisidenan Kediri aku juga agi guys. Taram taram. Enek cewek guys, piye dijak kenalan guys. Masuk ora guys. Ku tak bisa. Wih, ngeblok e, mau mantep e ngeblok e. Ku tak bisa melupakanmu adalah hal yang terindah dalam hidupku. Oh ya guys, aku aja main lewat alas-alas ya guys ya,
lewat nih ya alasnya ya, lali aku. Oh lewat gapura iki, tak ajak main lewat alas-alas guys. Taram, 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 kita belok guys. Di sini ntar tembusannya alas guys. Seweneng jalan nih, wis toh, oh api lewat kini iki, tenan. Aku gak ngapusi, jadi nek gaya arek nek pengen dolan wilayah Magetan lewat daerah kene, lewatnya alas-alas ngowe ning ngene mawon ning guys. Alas tapi dimotif kayak dalanan, dalan setapak ngono kae lho. Mantep tenan pokoknya. Tapi mikrolet kayak iso teko kene kesasar po ora mikrolet iki. Katanya kesasar ora mikrolet iki. Lho guys, kesasar guys. Tapi kok dalane ono wong aku tak nganu sik guys. Oke guys, thank you guys. Taram taram, ini masih di Purwosa ya guys ya, adat ke masyarakatannya di sini masih kental, adat ke gotong royongannya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jalannya dia lali aku, benar kesasar angkrek kayu jati. Oh ya orang dok rono guys, kalo perapatan kalo. Tak bisa, halo bos, monggo bos. Iki lho, lah iki menggo, lah iki wis tembusane sawah jati guys. Mau mending kene iki, so weneng aku lewat kene iki. Bos, nyangkul apa bos? Golek iku guys, golek ati gedang itu guys. Masuk Pak Eko. Taram, taram, taram. Tak lho iki guys lewat. Kita melewati alas jati. Taram. Kita melewati alas jati guys. Wow, mantap rek omae rek. Wow lek. Nah, ini yang disebut alas jati jalan setapak. Keren toh. Ada apa itu namanya? Kebun mangga. Ada kebun jati, ada suket gajahan. Suket gajahan itu ditanam, dibuat pakan ternak sapi, guys. Mantep toh. Sowanger, tapi nek lewat bengi kok kene aku ora wani kok, guys, ketok guys. Delengen. Iya toh. Cara iki aku gawe peda trail yo. Iki nek kono tak gua sak kabeh ngok ngok ngok. Munggah-munggah berhubung aku gak gawe peda trail. Jadi yo ora wani, guys. Digawe jumping-jumping kono gak wani, guys. Nek bengi liwat kene aku kurang yakin aku ya. Nek bengi mbuh lho, dong soalnya kebun-kebun tok lho, guys. Iya toh? Enggak ngene. Taram taram taram. Iki tembusin ke desa Teladan, guys. Nah, oke sik tak penutupan lagi nih. Oke, guys. Saya gokil abis bajindel vlog. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa komen-komen ya.